Ada satu hamba Allah lagi, ni muda lagi pada saya, belajar universiti pun, degree pun tak habis lagi, duk kutuk saya macam-macam, duk kata kat saya macam-macam dalam Facebook. Siap tag lagi, orang tag saya dekat status dia dekat Facebook. Saya tengok, saya kata, eh budak ni boleh tahan juga, dia kata kat aku. Tak apalah, saya tak balas. Sebab orang lain boleh tolong balas lah, entah, kan? Ataupun tak balas pun tak apalah, kalau setakat kata kat saya. Tapi manusia yang sama ni, bila sampai satu ketiga bagi mesej kat saya, "Ustaz, saya semester ni kena buat assignment bahasa hadis, Ustaz boleh tolong lah." Geram juga kan? Kutuk aku macam-macam, bila susah cari aku juga. Tapi tak apalah, kita tolonglah. Kerana mungkin dengan pertolongan kita tu, dia akan berubah. Mungkin dia akan kuranglah benci kat kita. Kerana kita tahu kadang-kadang manusia benci dengan kita ni bukan sebab dia nak benci sangat, tapi sebab dia salah sangka. Okay, sebab dia sampai berita kat dia benda yang salah. Mungkin. Jadi bila kita buat kebaikan, ini pun baru sedar, tak sama. Tapi katalah kita buat jahat kat dia, dia kata lebih kurang, memang samalah seperti mana yang orang cerita tu. Memang sama, bahkan lebih teruk lagi. Dia tetap akan terus salah sangka. Dan tak ada kebaikan pun. Tak ada kebaikan yang kita akan capai dengan kita membalas keburukan orang ni dengan keburukan. Sebab itu kita kena semak dalam diri benda yang tu. Marah kat orang, kecewa kat orang, macam mana pun, kalau orang tu datang minta maaf apa semua, maafkanlah. Kalau betul kita nampak dia dah berubah. Kerana kita pun satu hari nanti akan tersilap langkah, dan kita juga akan mengharapkan orang marah, orang maafkan kita, walaupun waktu tu orang tu tetap marah pada kita. Kan? Kita pun silap orang nanti ni. Satu hari nanti kita akan silap orang. Kita akan harapkan orang maafkan kita. Macam itulah kita kena buat pada orang. Okay?